Memilah-milih produk di luar kaca freezer seperti ini memang aktivitas yang paling membingungkan sepertinya ya. Eits, tapi tahu nggak sih kenapa kacanya nggak berembun saat kita melihat produk di luar padahal suhu yang ada di dalam sangat dingin? Pertama, yang harus dipahami adalah jenis kaca yang digunakan untuk freezer ini. Ini merupakan jenis kaca IGU atau Insulated Glass Unit yang juga sering disebut dengan double glass. Kaca ini terdiri dari 2 hingga lebih produk kaca dengan ruang hampa udara di antaranya. Nah, ini nih yang unik. Ruang hampa udara yang terdapat di antara kaca akan diisi dengan yang namanya gas argon. Gas argon ini karakteristiknya dapat menghambat oksigen yang masuk. Analoginya seperti ini, yang membantu perembunan hingga terjadi lumut karena adanya oksigen di area sekitar. Nah, kalau kita isi ruang hampa itu pakai gas argon, maka gas argon tersebut akan mendorong semua oksigen yang ada di ruang hampa itu. Sehingga otomatis ruang hampa tersebut bebas dari oksigen dan lumut. Esa Suntasa Abadi Indonesia, your trusted solution for safety glass.